Halo, ini dia alat-alat untuk merangkai bunga. Oke, langsung aja ya, kita mau merangkai bunganya. Ini ada dua bunga mawar merah. Oke, ros ya. Yang pertama kita cucuk aja ke busa basahnya. Ditekan-tekan biar dia kuat. Oke. Dan pastikan busanya itu basah ya. Oke, next. Ini aku tusuk untuk yang kedua mawarnya. Iya, dia ada spasi atas dan bawahnya ya. Oke, langsung lanjut kita buat tambahkan kaspeanya untuk di bagian tengah-tengahnya. Nah, ini aku taruh paling tinggi. Itulah dia yang bakalan jadi panutannya. Oke, nah habis itu kaspeanya dikelilingin aja ke bunga rosnya. Ini aku lagi susun ya satu persatu. Nah, ini udah habis, aku mau potong lagi. Oke, nah ini aku mau taruh di sebelah kiri kaspeanya biar sama di bagian kiri dan kanannya. Ini bunga mawarnya fresh ya. Oke, disusun dengan hati-hati dan usahakan dia kuat ya. Cuman kelemahan busa basah ini, kalau udah dia dicucuk ke busa basahnya, jadi kalau dicucuk lagi dia jadi longgar. Jadi usahakan itu cucuknya di tempat yang berbeda. Nah, ini aku mau paskan lagi, aku tambahin lagi untuk bagian depannya supaya nutupin depannya biar nggak kosong. Oke, pelan-pelan. Nih, kalau udah longgar dibetulin lagi. Ini bunga kaspeanya yang kering ya, udah mau kering. Jadi aku gabungkan. Ini aku sisipin ya, bagian atas nih kayaknya ada yang kosong, jadi disisipin aja tuh. Nah, untuk bagian bawahnya aku tarik dari bawah, karena dia nyisip. Oke. Ini aku potong lagi untuk bagian kanannya, masih kosong lah ya. Sisip ke kanan dulu. Oh enggak, masih yang depan dulu, disisip dulu. Biar batangnya itu tidak kelihatan. Oke, kita taruh tengah dulu biar enggak jatuh. Nah, ini baru sisip yang sebelah kanan. Oke. Intinya dia tuh menutupi rosnya untuk yang di bagian depannya ya. Tapi jangan bunga rosnya itu yang ditutupin. Ini aku potong lagi. Oke. Nah, ini untuk di bawahnya kan, jangan sampai bunga rosnya ketutupan. Oke. Kayaknya udah ya ini ya. Oke, udah bagus ya. Tambahin lagi sedikit lagi. Masih kelihatan kosong, masih bisa ditutup. Oke. Udah bagus. Oke, cakep. Tinggal dilihat-lihat, pastikan. Oke, udah mantap. Iya, sekian dulu kali ya. Ini next kalian bisa masuk ke part 2 untuk teknik nge-wrapping. Oke, guys. Bye.